lihat yuk. Hari ini kita berpulang masuk ke Heritage Park Ipoh dekat Gunung Mak Surat ni. Pagi ni ada aktiviti. Jom kita masuk tengok apa yang ada kat sini. The flying fox ini yang mungkin Audi ada dengan Oscar dan kawan-kawan ni naik tadi. Dari atas sana turun sampai ke sini. Ini hotel dia. Di dia ini memang best lah. Kita nak try lah. Sebab ini tadi terus ke sana. Memang terbaik. Okay, inilah suasana hari ini di Heritage Park Ipoh. Okay, korang tengok pokok ni. Dia melekat dekat batu tu. Aku tak tahu lah umur dia berapa tahun, tapi rasanya berpuluh tahun juga lah. Sebab dia dah sebati lah dengan batu tu. Dia bukan naik tegak tau. Dia melekat dekat batu. Tak tahu macam mana dia boleh jadi macam tu lah. Okay. Tapi nak jadi cerita, bawah ni ada macam pun. Tak tahu dia tembus ke mana. Yang ni ada ladang, kita tak tahu ladang apa. Banyak pokok bunga ni. Tak tahulah dia tanam sendiri ataupun macam mana. Okey, nampak tak tali ni? Nampak tak tali ni? Dia pakai naik di sini pun ataupun naik tempat lain atau turun di sini. Tak apa, nanti kita tanya apa aktiviti yang dia buat hari ni eh. Nampak gayanya dia pun naik kat sini ni gayanya. Oh, dekat sana ada gua. Dekat sana pun ada gua. Oh, sana ada bunga. Wah, di sini ada tasik. Lihat semua. Nampak tak tasik? Oh, boleh mandi kat sini rupanya. Boleh mandi. Tu, air dalam. Air hujan kot. Ini tak tahulah kawasan private ke kawasan apa. Assalamualaikum. Betul ada gua kat sini. Memang ada gua. Oh, sempoi ni kalau bermalam kat sini ni. Memang ada gua, geng. Tak tahu tembus kat mana. Okey. Tapi memang menarik lah. Heritage Park. Memang dia pakai naik dah atau turun dekat sini lah. Memang tinggi, memang tinggi. Lebih kurang 10 meter, 20 meter. 50 meter lah dari bawah ke atas. Lebih kurang 50 meter. Okey. Ini ada pokok keladi. Ini bukan keladi gajah. Keladi gajah lain. Tapi ini dia dah sampai level giant lah sebenarnya.
Dia punya bukaan daun dia pun sangat besar lah. Satu depa lebih kurang. Okey, yang ini kita tak tahu usia dia berapa. Nampak? Memang hebat. Tu nampak tak? Tunjuk kat korang ada satu spesies yang menarik kat situ. Warna merah tu. Ah tu. Oh, tak boleh lagi lah. Ah, okey, nampak tak? Memang dahsyat lah tumbuhan. Okay, geng. Jumpa lagi. Assalamualaikum.